Semoga usaha saya membuat konten seperti ini bisa mengedukasi kalian bahwa sesungguhnya lokasi yang kita anggap angker seperti ini, yang kalian anggap seram dan lain sebagainya, itu tidak seperti yang kalian bayangkan. Ingat dan yakinlah bahwa Allah bersama kita dengan doa-doa yang kita selalu panjatkan untuknya. Dan ini di depan kita semua ada sebuah bangunan yang cukup amburadul ya, mungkin terkena dampak dari tsunami, dan saya akan coba masuk dan akan menggunakan senter saja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oh, ini hanya satu lantai. Dan itu ada, masih ada lagi. Gila, banyak banget di sini. Waduh, kacau. Ini bangunannya terbuat dari apa ini? Kayu ya. Coba. Ih, tapi beton ini apa? Dinding ya. Terlihat seperti kayu tapi dinding. Ada sendal. Bangkunya masih bagus, eh. Ada seperti orangnya, cepat kesini. Oh, itu pintu. Oh, dan ini toilet, teman-teman. Assalamualaikum. Step aja. Wow, ada kosmos. Kosmos buat ibu-ibu yang menonton, ada kosmos, lumayan. Lumayan ya. Aduh, saya nyelap ya. Kipas angin, woy. Wow. Saya akan coba ke sana. Kemana dulu ya? Soalnya ini bingung banget ini. Banyak banget ini udah ya. Wah, ini bekas pintunya ya, teman-teman. Ini bekas tsunami. Oh, pada waktu itu. Saya terangkan kembali agar lebih jelas. Waduh, mati. Bismillahirrahmanirrahim. Kok mati sih? Waduh. Hah? Lihatnya lihat mana ini? Saya jujur udah capek banget ini, teman-teman. Soalnya saya eksplor sangat banyak sekali, lokasi ini sangat luas sekali. Aduh. Suwe doang, kaget saya. Dan ini masih ada bangunan nih. Wow, cantik sekali, coy. Tapi jalannya tidak bagus ini. Tinggi banget ya. Gila. Ini bekas api nih. Pada roboh ya, sebagian ada yang roboh, ada yang tidak. Dan ini, masya Allah, ya Allah, Allah Akbar. Ya, banyak banget ini pila-pila yang ada di sini. Ya Allah. Akan dijual. Apa ini di sini? Wow. Tidak serius ini. Coba saya masuk ke sini nih. Assalamualaikum. Ya, jalan. Wow. Saya akan menggunakan senter.
luar biasa ya teman-teman ya. Yang tadinya di atas no lepas dia sampai ke sini sampai ke bawah, entah ini alasannya apa saya nggak tahu, entah ini mungkin efek tsunami atau apa saya nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Dan ini hanya segini ya teman-teman ya, kita skip, kita ke ruangan yang lainnya atau ke villa yang lainnya. Wow, ini tidak cukup luas ya, saya tidak cukup mendapatkan sesuatu yang bagus. Ini jalannya karena begini, saya harus menyalakan lampu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Allah. Padamu saya berlindung dari semua bahaya. Saya kata limbang. Bukan ke situ orangnya. Banyak kelapa, saya najong kelapa lagi, najong kelapa lagi ya. Villa yang sudah menyatu dengan alam dan lokasi ini saya cap lokasi yang paling bagus, paling jos, paling wow pokoknya mah ya. Pokoknya lokasi ini saya cap terbagus. Terima kasih untuk Nyai Sumi yang sudah memberikan lokasi yang sangat luas dan bagus ini. Saking luasnya saya serius ini capek banget teman-teman. Namun saya tetap semangat ya. Saya tetap semangat untuk selalu mengedukasi kalian, sahabat-sahabat Amau TV dimanapun kalian berada. Semoga usaha saya membuat konten seperti ini bisa mengedukasi kalian bahwa sesungguhnya lokasi yang kita anggap angker seperti ini, yang kalian anggap seram dan lain sebagainya, itu tidak seperti yang kalian bayangkan. Ingat dan yakinlah bahwa Allah bersama kita dengan doa-doa yang kita selalu panjatkan untuknya ya. Hanya kepadanya kita berlindung, hanya kepadanya kita meminta, dan hanya kepadanya kita meminta perlindungan dari segala macam makhluk termasuk setan. Jangan pernah takut. Gak bisa masuk. Astagfirullahaladzim. Ini luas sekali, banyak sekali. Wow. Apa ini? Dan mohon maaf untuk teman-teman, ini ada musik ya. Ini serius, saya udah tengah malam di sini. Tapi karena ini di pinggir pantai, mungkin orang-orang kaya sedang menikmati akhir pekan, sedang pesta mungkin atau bagaimana ya. Dan ini masih ada perabotannya, seperti ada perabotan meja makannya, kelihatan nggak tuh ya. Tapi maksudnya lihat mana ya, saya harus masuk ini nih. Bagus soalnya, bagus. Masuknya lihat mana ya? Soalnya ini cukup bagus ya, saya cukup masih bagus. Soalnya masih ada meja makan di situ. Saya harus masuk. Ini benar-benar menguras fisik. Wow, gila men. Ini kosong loh, tapi bagus kan? Ini kosong tapi bagus. Ini masih bagus. Ini kosong loh. Gila men. Di dalamnya kalian lihat. Tuh. Luar biasa. Ini kosong tapi masih bagus. Coba sayangnya dikunci ya. Aduh. Dikunci. Oh.